salah satunya balik lagi kak, saya kan masih orang baru, saya harus mendengar dari teman-teman, dari masyarakat, dari warga, apa toh masalahnya yang ada di salah satunya di sini adalah masalah untuk lokasi pasar, karena kita lihat sendiri semua banyak pedagang yang berjualan di emperan, banyak dari mereka yang meminta untuk bisa dapat tempat berjualan yang jauh lebih nyaman. Itu aja. Terus nantinya langkah dari PSI gimana untuk menindaklanjutinya? Ya salah satunya yang kita bisa lakukan kan kita punya ada beberapa teman kita yang ada di DPRD sini kan. Kan kita dorong kan, kami pasti selalu catat apa semua poin yang kita dengar, nanti itu kita kasih ke teman-teman yang ada di legislatif untuk menyuarakan. Tapi karena itu yang bisa kami lakukan hanya itu, dan kita kan belum ada teman yang ada di eksekutif. Jadi eksekutif kan hanya Pak Wamen aja, tapi kan itu kan masalah pertanahan, masalah sekitar, apa kan bukan, ini kan tinggal masalah bayar aja, bayar atau enggak dibayar untuk tempat tadi relokasinya. Teman tadi saya juga menyarankan apakah mau kalau misalnya ini apa pasar ini di renovasi. Mungkin tanggapannya terkait potensi beli pedagang karena ya teman-teman yang tadi juga sempat dibutuhkan oleh pedagang. Ya pasti sama. Tapi mau gimana pun kita harus tahu zaman juga berubah. Nah nanti kita juga dari teman-teman PSI kita coba carikan solusi, apakah kita bikinkan sebuah apa namanya tempat aplikasi wadah buat ibu-ibu bapak-bapak pedagang di sini supaya bisa berjualan online juga. Itu apakah nanti kita komunikasi dengan Gojek, Grab, Shopee supaya mereka bisa sebagai supplier juga di sini kan, kebetulan kan kami kenal juga dengan pemilik-pemilik, apakah bisa didukung juga seperti itu. Karena kan kita tahu kayak Shopee sendiri juga ada di Solo punya sekolah UMKM yang dimana mereka membantu untuk menaikkelaskan UMKM. Nah ini mungkin yang di Jakarta bisa dilakukan hal yang sama. Saya rasa mungkin mereka punya, cuma saya nggak ini kurang monitor aja, tapi saya tahu mereka punya di Solo.